Freemasonry ini dalam apa bahasa Belanda ya, di Freemetselaar gitu, di apa padanan katanya itu saya kira. Itu datang sekitar tahun 1756 ya. Saya bisa apa sebutkan di sini tokohnya itu Johan Cornelis Radermacher itu. Dia pemimpin agung pertama di Belanda gitu. Kemudian itu dibawa oleh orang-orang Belanda ya yang memegang jabatan penting di VOC. Jadi kita bisa sebut nama Cornelis Matthäus Radermacher itu. Dia memprakarsai didirikannya loji. Ya, loji pertama di apa di Hindia Belanda gitu. Jadi loji pertama itu Choisy itu dibangun tahun 1762. Jadi kalau misalnya 1756 itu datang ke Belanda, artinya tokohnya dan pemikirannya itu sampai ke Hindia Belanda. Lojinya itu didirikan 1762. Jadi hanya berselang beberapa tahun loji itu didirikan. Ini menunjukkan bahwa ketika datang pemikirannya kemudian dia cepat gitu ya mendapatkan pengikut, karena kemudian mereka bisa membangun loji pertama 1762 itu. Secara umum kan sebenarnya ya tarekat ini, kita bisa katakan tarekat gitu aja ya, Freemasonry ini sebenarnya justru lebih banyak aktivitasnya itu di bidang sosial dan sosial terutama pendidikan. Jadi justru orang-orang ini kalau bisa berderma orang begitu. Ini kalau menurut kita lihat apa beberapa karya yang sedikit mengutip tentang sejarah Freemasonry itu ya. Jadi justru memang orang tadi sampaikan memang harus beragama. Bahkan beberapa anggota di Hindia Belanda itu yang beragama Islam itu ketika disumpah menjadi anggota Freemasonry itu dia membawa kitab sucinya. Jadi misalnya orang-orang Islam itu bawa Al-Quran gitu. Ada dulu kegiatan orang-orang Belanda yang mempunyai kebatinan, dia mengadakan upacara-upacara yang katanya menggunakan tulang-tulang. Nah, waktu dibangun tengkorak-tengkorak yang mereka piara tuh dibuang, terus akhirnya dikubur, terus akhirnya nggak tahu kemana. Penyebutan itu muncul belum saya dan seterusnya itu pada masa kolonial di mana kegiatan begitu tertutup. Nah sekarang itu saya kira orang mulai ini ya setelah tahu banyak tentang apa sebenarnya Freemasonry itu, saya kira lambat laun sebutan itu sekarang hilang harusnya. Jadi kegiatannya tadi pendidikan sosial itulah mengapa nanti banyak tokoh-tokoh pergerakan, misalnya anggota-anggota Budi Utomo ya, itu sebagian ada yang ikut dalam organisasi ini. Itu lambang-lambang yang diambil oleh orang-orang Yahudi sendiri ya ketika mereka tinggal di Mesir. Mungkin saya cerita sedikit nggak apa ya, kalau misalnya gini. Jadi di Tengahrai itu kelahiran kelompok tarekat bebas ini merupakan sebuah sintesa dari ajaran-ajaran Mesir kuno. Coba lihat ini, lambang-lambangnya itu.
misalnya apa mata satu itu, itu matanya Horus itu kan, salah satu dewa Mesir kuno itu, kemudian jangkanya itu dan seterusnya. Yang kemudian itu menjadi simbol-simbol yang sepertinya itu kita melihat itu ajaran Yahudi, padahal bukan dari ajaran Yahudi. Justru orang Yahudi itu seperti mengambil ajaran-ajaran Mesir kuno dan kemudian seperti apa ya, seperti kemudian milik mereka, padahal nggak demikian tuh.